بسم الله الرحمن الرحيم. Sendiri itu adalah ujian buat kita. Banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak, tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Qiyamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar ya keharaman tersebut. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.